Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang pertama. Di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting membagikan fotonya yang difoto oleh Rio Motret. Sebelumnya di sini ada Rio Motret yang membagikan foto Ayu Ting Ting dengan sebuah kata, "Selalu ada cahaya dalam kegelapan." Foto by Rio Motret, makeup remaja, stylish dress by Nail Art. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dengan look begitu menawan. Siapapun yang memandang Ayu Ting Ting pasti terpesona. Dan di sini juga Ayu Ting Ting memposting postingan yang sama seperti Rio Motret. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih kepada Rio Motret. Foto by Rio Motret, makeup remaja, stylist Eric Halami. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih kepada tim yang sukses membuat Ayu Ting Ting jauh lebih cantik ya. Rio Motret mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Rio Motret love you. Di sini Rio Motret langsung mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting dengan kata love you 2 jam yang lalu, dan ada 182 yang suka dengan komentar Rio Motret. Kemudian di sini ada Eric Halamin, "Oh, cantiknya love you panas." Tidak lupa juga di sini ada Dr. Brata Kertasa Semita yang ikut nimbrung mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Eric Halamin, Eric Halamin, kamu tidak pernah gagal. Terima kasih Abang Odeng Yellow Duck. 41 menit yang lalu. Seperti yang kita tahu, Odeng Yellow Duck adalah seorang perancang busana, dan di sini Yellow Duck merancang busana dari Ayu Ting Ting yang sangat megah ini, cantik luar biasa. Dan Odeng Yellow Duck juga memposting foto Ayu Ting Ting sama dengan Rio Motret. Di sini memberikan sebuah kalimat yang sangat indah untuk Ayu Ting Ting. "Saya tidak tahan, saya perlu posting ini di akun pribadi saya. Karena terlalu cantik, Queen lagi di rumah Ayu Ting Ting. Tampil mewah dan bersahaja dalam balutan gaun adi busana karya Andreas Odang. Ayu Ting Ting, foto by Rio Motret, stylist by Eric Halamin, gaun by Andreas Odang official." Sekelas Bang Odang di sini tidak tahan memposting postingan Ayu Ting Ting karena memang Ayu Ting Ting sangat cantik ya, aslinya pun cantik baik hati. Kemudian dari sahabat dekatnya Novita Z, keren. Ida Rosa, love you panas. Dari Dery Saputra Siregar, cantiknya love you untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih atas pujiannya Kak Dery, doa yang sama untuk Kak Dery. Semoga tambah ganteng, tambah rajin, dan tambah banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Andreas Odang juga mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Wow, keren Kak Ayu Ting Ting. Rio Motret, Eric Halamin, Ramaja Krishna Fahreja, sukses. Wah, di sini juga ada Dokter Tan Yunita. Sadis nimpo, cakep gila, Koko Kriu, Klinik Derma Pro Jakarta, Rocky Cuan 87. Terima kasih doanya Dokter Tani Yunita. Doa terbaik juga untuk dokter. Semoga selalu cantik, sehat, ramah, dan baik hati. Sukses untuk Derma Pro Jakartanya. Dan di sini juga ada Dokter Rocky Cuan 87. Tani Yunita, wow, love you, love you, love you. Diberikan 3 love untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih dokter. Dan berita selanjutnya di sini ada Ishesh Kanfikias juga mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting.
Dan berita selanjutnya di sini ada instastory Ayu Ting Ting 19 menit yang lalu lagi bersama dengan Bilqis Humairah Rajak. Menghilangkan penat setelah seharian bekerja ya, obat paling mujarab adalah anak tercinta. Dimanapun berada pasti kita akan mengingat anak kita yang paling kita sayang. Berita selanjutnya di sini datang dari Ayah Ojak yang lagi bagiin sembako hasil dari penjualan baju Ayu Ting Ting dan Mom Ayu Ting yang sudah tidak dipakai lagi. Dan di sini Ayah Ojak mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua di rumah. Di sini Ayah Ojak mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah membeli baju-baju Ayu Ting Ting dan Ibu. Insya Allah barokah buat yang berhak menerima bantuan dari keluarga Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk semua kru. Dan berita selanjutnya di sini ada Arman Maulana nih yang lagi broadcast bareng dengan Ayu Ting Ting. Wow, sedang bicara tentang apakah ini, Mimin jadi penasaran deh kalau ada Bang Arman di sini. Oke sahabat yang penasaran, jangan lupa nanti saksikan ya di Kisyu TV, tentunya ada Bang Tampan di sini bersama Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting.